Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satpol Air Polres Nunukan, Nakoda Speedboat Esberian berinisial PJ akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan Kasat Polair Polres Nunukan Ibtu Taharman kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi perkembangan pemeriksaan PJ oleh tim penyidik. Dijelaskan Taharman, dari hasil pemeriksaan, terpenuhi unsur kelalaian untuk sang nakhoda. Statusnya pun sudah dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian nakhoda juga sudah ditahan sejak Rabu 9 Juni malam lalu. Selanjutnya pihak agen dan pemilik speedboat pun akan segera dipanggil Satpol Air Polres Nunukan untuk masing-masing dimintai keterangan. Sementara terkait tidak adanya izin trayek juga surat persetujuan berlayar, namun Esberian masih bisa beroperasi, Taharman menjawab persoalan itu bukanlah menjadi wewenang pihaknya, melainkan ditangani instansi terkait. Ia menjelaskan, jika pihaknya hanya fokus kepada persoalan adanya perbuatan tindak pidana di insiden terbaliknya Esberian. Atas kelalaiannya, PJ terancam pasal 302 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Pelayaran, subsider pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun. Terus kami sudah gelarkan. Terpenuhi unsurnya untuk motoris. Jadi motoris dari tadi malam kita udah tahan di Polres. Artinya udah tersangka dia ya? Ya udah kita jadikan tersangka. Kemudian kita masih mendalami juga. Namun masalah ketidaklaik-laikan laut itu, kapal itu sudah terpenuhi unsurnya. Karena dari pas kecil, dari hasil pemeriksaan itu, bahwa speed ini diperuntukkan untuk speed pribadi. Pribadi atau mungkin charteran barang, bukan diperuntukkan untuk penumpang. Faktanya dipakai untuk muat penumpang. Dan inilah kita mau periksa dari agen juga, karena di situ agennya saya lihat resmi di situ. Riko Aditya melaporkan.